kisah anak Malaysia di bumi Tanzania pula. Tanzania. Tadi Itali, nak pergi Itali. Ini Tanzania. Cerita dia, Cikgu Anita ini ada buat misi mengembara. Dia bermula di Amerika Syarikat. Tapi ada kena pula time-time pandemik ni. Kan? Jadi dia adalah isu-isu dia dan stuck di negara Tanzania ni. Wow. Tapi pernah memegang rekod solo motorcycle ride across the world tahun 2017. Wow. Malaysia buat rekod first solo motorcycle ride across the world 2016. Saya rasa bangga dengan Cikgu Anita. Kalau saya nak join sekali pergi kembara tu boleh ke Cikgu? Boleh. Tapi saya tak tiba motor, saya tumpang je lah kat belakang. Boleh duduk dekat atas box. Alamak cikgu. Cikgu dah penuh barang. Cikgu Anita, berapa buah negara dah dalam episod pengembaraan cikgu kali ini? Untuk yang sebenarnya sekarang saya tengah melakukan apa pengembaraan yang saya namakan Global Drive Season 2. Kali yang kedua untuk mengelilingi dunia. So setakat ini menetasi 14 buah negara dan 22,000 kilometer. Dah bermula tahun bila? Saya start pada 1 Disember 2019. Just before pandemic lah? Tak, 2019. Ya, just before pandemic. Okay, dan mungkin boleh cerita sikit perbezaan sebab ini kali kedua. Dan kali kedua dia punya extra impact dia adalah melalui musim pandemic. Macam mana Anita cross border dan sebagainya kan? Mesti kena ada surat, ada kebenaran, macam-macam mesti kena ada. Dia macam ni, apa ni, waktu mula-mula saya start ride tu, belum pandemic belum start lagi. So, masih okey lagi. Jadi, saya dapatlah punya ride selama 4 bulan. Disember, Januari, Februari, March. Dan masa bulan March tu, apa ni, kebanyakan negara dah mula tutup border, termasuklah di benua Afrika. Sebab untuk pengembaraan kali ni, saya start daripada Cape Town, South Africa. Dan waktu bulan March tu, saya dah pun sampai ke Ethiopia. Tinggal dua negara je lagi untuk saya tamatkan ride di benua Afrika, iaitu di Sudan dan juga di Egypt. Tapi bila negara-negara ni semua dah start tutup border, dan masa tu saya dah pening lah saya nak ke mana kan, sebab saya dah tak boleh, saya dah macam dah terperangkap. So saya buat keputusan untuk tinggalkan motor saya dekat rumah kawan di Ethiopia dan saya terbang ke Tanzania untuk hibernate beberapa bulan lah. Saya ingatkan masa tu mungkin pandemik ni akan tamat dalam habis buat pun 5-6 bulan. Tapi mana sangka rupa-rupanya sampai sekarang ni masih lagi saya stuck lagi, tak boleh nak meneruskan perjalanan. Dah berapa lama itu? Problem dia. Dah berapa lama dekat Tanzania tu? Dah dekat setahun dah. Okey, adakah Anita akan bercadang untuk meneruskan ataupun okey, that's it untuk kali ini kita terpaksa hentikan pasal untuk pulang ke Bali ke sana. Okey, the reason kenapa saya tak balik-balik Malaysia ni sebab saya memang nak teruskan. Sebab tu saya menunggu sempadan dibuka. Setengah negara dekat bahagian selatan benua Afrika ni dah pun buka sempadan. Tapi isu saya yang paling besar sekarang ni sebab saya tinggalkan motor dekat Ethiopia. So saya kena kembali ke Ethiopia untuk ambil motor saya. Tapi negara Ethiopia ni masih lagi belum membuka pintu sempadan. Sebab negara ni ada banyak gila isu sekarang ni. Maksud saya mereka bukan saja deal dengan COVID. Memang number of cases dekat Ethiopia tu sangat-sangat tinggi. Sebab Ethiopia ni negara miskin kan. Dan lepas itu masalah yang lain adalah kerana dia punya kerajaan sedang berperang dengan kuat pemisah dekat negara tu. So saya tengah buat consideration yang sangat-sangat ni halah, tengah buat solat istiarah apa semua, tak petunjuklah what am I supposed to do now, sebab belum nampak lagi yang Ethiopia ni akan buka sempadan dia dalam masa terdekat. Tapi kalau macam ni kita pakailah barang China ni, mesti ada sponsor ke apa ke kan, boleh minta tak pakai motor murah sikit lah cikgu, Motorola ke. Tak ada dah. Tak ada, lain. Tapi I think ada beberapa perkara yang penting kita belajar daripada Anita di kembara ni. First, apa dia punya political divide dekat negara orang kan, yang menyebabkan kesukaran bukan saja untuk Anita tapi untuk orang negara tu lah, Ethiopia tu kan.
Satu lagi, you got friends around the world, Cikgu Anita. Betul. Boleh simpan pula motor kat rumah kawan. Itu yang benda yang sangat menarik perhatian saya lah kan.